Halo guys, kembali lagi di akun YouTube Imola Circuit Gresik. Toko ban dan velg terlengkap di kota Gresik. Saatnya kita modifikasi lagi nih guys. Nah, korbannya kali ini Honda Brio nih guys. Akan kita gantengin pokoknya. Nah, penasaran kan nanti tampilannya akan bagaimana? Tonton terus videonya sampai habis guys. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Nah, karena ban mobilnya udah dilepas oleh mekanik kita, saatnya kita ke belakang nih guys buat proses pelepasan ban dari velg lamanya guys. Nah, sekarang proses pemasangan ban ke velg barunya nih guys. Oh ya, bannya masih pakai ban yang lama nih guys. Ukuran standar ring 14 guys. Velg barunya juga ring 14. Nah, velg barunya ini pakai HSR Voodoo guys. Spesifikasinya ringnya 14 guys. Lebarnya 6, PCD-nya 4x100 dan 4x114,3. Intinya 30 nih guys. Gini nih tampilan mobilnya kalau udah kepasang sama velg barunya nih guys, HSR Voodoo Ring 14. Cakep kan guys? Nah, tapi ini yang belakang aja ya guys, yang depan belum kita pasang. Kalau ganti velg gini nih, waktunya nggak lama kok guys. Ya paling setengah jaman lah. Yang bikin lama itu milih velgnya guys. Kenapa? Karena di Imola Circuit menjual berbagai macam velg nih, mulai dari ring 14 sampai ring 22 guys. Ukurannya udah lengkap, modelnya juga harus lengkap dong. Ada model offroad, ada model celong atau klasik, ada model racing, ada yang model OM, dan masih banyak yang lainnya nih guys. Pokoknya bingung deh kalau kalian pilih velg di Imola Circuit Gresik. Tapi tenang guys, kalian bisa cobain atau fitting velg buat mobil kalian nih. Jadi langsung kita pasang ke mobilnya buat dilihat cocok enggaknya buat selera kalian nih. Nah, makanya kalau kalian ingin beli velg baru buat mobil kalian, jangan lupa kunjungi toko Imola Circuit Gresik guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube kita. Follow juga media sosial kita di @imolacircuitgresik. Bye bye.